Tiga kios di Jalan Kiai Haji Dewantoro, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten ini ludes terbakar. Masya Allah. Sen, udah gede pasen. Itu, woy, pulang kampung, woy. Woy, udah pulang kampung. Gak bisa. Dengan cepat api langsung merembet, meludeskan tiga kios di Cipondoh, Tangerang, Banten ini, saudara. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari kios rumah makan Padang. Kebakaran diduga dipicu oleh cekcok masalah rumah tangga. Selain menghanguskan tiga kios, satu orang mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Gak bisa. Allahu Akbar, Masya Allah. Untuk memadamkan api, saudara, petugas bahkan mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Hingga kini polisi masih mengusut penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 3 kios dan 1 orang terluka ini. Dari rumah Padang ini pertikaian keluarga, Pak. Ya, permasalahan keluarganya kita kan nggak tahu. Menurut saksi, dibakar.